Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan memetik buah jambu air yang saya tanam di planter bag. Ukuran planter bag ini 50 liter. Saya tanam hampir kurang lebih 12 bulan yang lalu. Dulu ini ditanam dari bibit cangkokan. Itu pohon pokoknya sedang berbuah. Jadi benar kalau pohon pokoknya berbuah, hasil dari cangkokannya pun ikut berbuah juga. Yang tiga ini sudah waktunya kita petik. Sebenarnya buahnya sangat lebat sekali kemarin, tapi karena turun hujan terus, banyak yang rontok dan bahkan putus karena buahnya banyak, terlalu berat. Ini buahnya, putiknya masih hijau, belum menghitam, rasanya belum manis. Saya petik yang tiga ini saja. Ciri-ciri kalau sudah siap dipetik adalah ujung buah atau bekas putik sudah menghitam. Kalau sudah hitam, berarti rasanya sudah manis. Nah, belum dipetik saja sudah jatuh sendiri. Cukup tiga saja. Yang ini dipetik beberapa hari lagi. Atasnya masih ada juga, tapi masih kecil-kecil. Ini dia jambunya. Coba kita belah, lihat dalamnya. Bersihkan dulu semutnya. Jadi dalamnya itu kayak gabus. Rasanya sangat manis, kandungan airnya sangat banyak. Ada sensasi dingin ketika sampai di tenggorokan. Segar sekali. Teksturnya lembut, tidak keras, kayak kita makan buah semangka. Beda dengan jenis jambu air lainnya yang teksturnya agak keras.
Demikian teman-teman. Mari kita menanam untuk kebaikan udara di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya.